Apa yang saya bimbang? Hanya satu aspek. Penularan faham ketaksuban yang menggila. Ya. Maknanya cerita seorang kaum, orang Melayu akan habis. Ya. Dan Pulau Pinang sudah dikristiankan. Ya. Dan Anwar ini telah menggadai, kianati orang Melayu. Hal-hal ini yang kita harus kawal supaya kalaupun dia nak tanya cara baik tak apa. Tetapi kalau diikut dengan PL beberapa orang politik yang desperate, dan kita rugi. Dan saya minta naib chancellor, pihak universiti kawal. Kawal bukan kerana saya takut dengan pahaman politik mereka. Mereka ada jumlah kecil. Kawal untuk menyelamatkan negara ini. Kawal kerana faham ketaksuban ini akan memecah belahkan rakyat negara ini. Sekolah rendah sehingga universiti harus percuma. Itu pandangan saya. Ya. Itu falsafah saya tentang pendidikan. Because pendidikan macam security, itu semua tanggungjawab pemerintah. Ya, baik. Atau juga kemudahan kesihatan. Cuma keadaannya sekarang, saudari kena tahu, anda kena tahu, sebila saya diserahkan ke jawatan ini, hutang 1.5 trilion ringgit. Tak bayar, bankrupt negara. Defisit 5.6%. Maknanya kalau gaji 1,000, belanja 1,600. Kerajaan tak boleh bertahan. Sebab itu kita kena buat cara peringkat.